الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sakit adalah sebuah ujian yang diberikan Allah sesuai dengan kemampuan hambanya, dan salah satu obat yang paling mujarab adalah doa dan juga kedekatan orang-orang terkasih. Pesan tersebut disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi dalam tausiah singkatnya pada acara zikir dan juga doa bersama masyarakat Aceh untuk kesembuhan Ibu Ani Yudhoyono yang dipusatkan di Aula Meligo Wakil Gubernur Aceh, Rabu 19 Februari 2019. Sementara itu, Ustadz Zul Arafah yang juga menyampaikan tausiah singkat dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh hadirin tentang pentingnya silaturahmi dan juga berbagi sebagai salah satu kunci mengikat ukhuwah. Sementara itu, istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Diah RT Dawati, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas antusiasme dan juga kehadiran masyarakat di Meligo Wakil Gubernur untuk memberikan semangat dan juga mendoakan kesembuhan Ibu Ani. Sebelumnya, doa bersama Diah RT memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga makan malam bersama. Sebagaimana diketahui, Ibu Ani Yudhoyono divonis menderita kanker darah atau leukemia atas rekomendasi tim dokter kepresidenan RI sejak 2 Februari yang lalu. Istri Presiden ke-6 RI itu telah menjalani perawatan di Singapura.